Helm sepeda motor. Helm sepeda katanya tadi dikasih sama MC-nya katanya. Berarti tinggal satu sepeda helm motor. Gitu. Oke, biar seru. Sekarang dari teman-teman wartawan, siapa yang KTP-nya sudah mati? Ada nggak yang KTP-nya mati? KTP semua hidup. Semua hidup, nggak bisa mati ya? Oke, yang kaos kakinya bolong siapa? Yang kaos kakinya bolong? Nggak pakai kaos kaki? Aduh. Gua SIM-nya mati. Nggak pakai kaos kaki, nggak bisa. Yang SIM-nya mati? Gua mati SIM-nya. Mana? Buktinya mana bahas ini? Itu aja sih sebenarnya, Mas. Kalau masalah gimana yang sekarang isu yang lagi panas itu, ntar kita off-air aja, Mas. Panjang, makasih. Pengacaranya nggak berani ngomong. Pengacaranya nggak berani ngomong. Ini sebenarnya, ini benar saya ngomong semua benar, nggak ada yang salah. Roy juga sedang sekolah kayak kita nih, di hukum-hukum juga nih. Nggak ada salahnya, kita nggak kenal umur. Kalau umur berapapun, yang penting kita... Landasan hidup kita itu kalau tahu hukum enak, ya kan? Jadi apa yang kita lakukan, oh ini melanggar hukum, enggak, paling enggak rambu-rambunya itu jelas gitu. Ini benar, ini lagi belajar hukum juga, ini yang lagi merintis kayak kita, si umurnya udah tua tapi enggak apa-apa lah, sudah belajar. Ya intinya kita ada kemauan untuk itu. Waduh, nih. Emang pertanyaannya gak susah-susah, mengenai duit terus tadi juga, soal produksi juga duit. Ini tanya lagi kalau konsultan hukum untuk musisi duitnya berapa sih keluar biayanya. Tapi gak ada salahnya juga sih, siapa tahu bantu teman gratis gitu kan, uang rokoknya sih ada. Apa ini Mas Budi emang ini bertanya. Ya jadi gini, kalau di saya sebagai praktisi hukum kan kita juga punya kewajiban untuk pro bono ya. Pro bono itu adalah memberikan jasa konsultasi hukum atau bantuan hukum itu secara free, gratis gitu loh, bagi orang yang membutuhkan. Tapi kalau saya pribadi ya bisa diomongin lah itu Mas gitu. Tapi karena gini, satu sisi karena saya juga musisi, saya tahu lah kantongnya musisi itu berapa, tahu persis saya gitu loh. Jadi ya, ya ayolah kita maju bareng-bareng, kalau misalnya emang ada untung, ya tinggal dia omongin untungnya ya. Pasti, ya mudah-mudahan insya Allah, amin, saya tidak akan mencekkan kok soal biaya. Makasih. Paham maksudnya ya, Pak ya? Nggak mencekek itu artinya luas. Bisa range-nya bisa di atas, bisa di bawah gitu. Atau tadi bisa juga free, lihat kantongnya. Tapi kalau kantong lu sih kayaknya free nih. Ya oke? Ada yang lain lagi? Cukup? Nah, statement closingnya gitu buat Ray Jekonia, Jekovok ke depan bakal seperti apa? Ini kan udah launching single. Run untuk bisa tampil secara kecil-kecilan sudah mulai dibuka. Promosi seperti apa yang ingin dilakukan? Polanya seperti apa dari konsep dari Jekovok? Bisa diceritakan. Album kesang, konsepnya? Jadi kalau konsepnya albumnya di Gopok sendiri sebenarnya tetralogi, jadi ada empat album yang bersambung. Jadi yang kemarin sudah rilis The Moon, yang akan rilis ada selain sama dengan di Gopok, saya juga lagi membantu anaknya Imron, itu Mika, umur 13 tahun udah main metal gitu. Itu juga kemarin kita bikin video sebelum Unbroken, jadi juga yang nyanyi Mas Roy di situ ya, dan saya terbuka untuk kolaborasi dengan siapa saja. Kolaborasi band gitaris ya, artinya memang terbuka ya untuk siapapun yang ingin kerjasama sama Mas David, monggo aja. Mungkin nanti di belakang bisa tanya nomor telepon, kita bisa beradu konsep dengan penggunaan kamera CCTV itu seperti apa, terus bagaimana kelanjutannya ke depan, itu Mas David ya, mungkin itu yang bisa disampaikan ya. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, sebelum ditutup lagi, soalnya Mas Iris, terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman pers yang sudah hadir, terima kasih waktunya, lain, terima kasih, Mas, terima kasih. Maksudnya mudah-mudahan bisa berlanjut terus ya kolaborasi ini gitu. Terima kasih sekali lagi buat Mas David yang sudah membantu kita mewujudkan sebuah video klip yang sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya sequelnya. Gitu.
itu. Kemudian terima kasih untuk Yeni dari Univium yang sudah sangat mensupport juga. Mudah-mudahan lanjut lagi ya. Dan iya Mas, jadi kalau nanti Mas Iris punya proyek apa, apa ada gedung yang butuh CCTV, langsung aja ngobrol. Rumahnya memakai CCTV gitu. Oh, terima kasih banyak buat Mbak Yeni mewakili Univium. Kemudian Mika, seorang musisi ini yang sangat muda, 13 tahun sudah bisa bikin lagu, 14 ya sekarang, bikin lagu, bikin single. Bodohnya gede amat. Konsep. Aransemen musik metal. Ah ini kalau boleh, Mika boleh berdiri Mika. Maju, maju, masih maju. 14 tahun, tapi sudah bisa bikin. Saya kemarin jadi bintang tamu di lagunya Mika. Ditunggu karya-karya berikut ya. Kemudian video klipnya juga dibantu oleh Mas David juga. Saya juga berterima kasih untuk Ayung dari Giga Selmet yang sudah membantu. Terima kasih. Ini masih ada ini, nah abis ini masih ada door prize. Ya nggak tahu mungkin apa kuis. Itu ada satu tumbler, ada dua helm sepeda sama satu helm sepeda motor, persembahan dari Giga situ. Tepuk tangan buat Giga. Itu. Kemudian ada yang juga baru datang tamu jauh. Om Steven dari Benelli Motor, terima kasih. Om ini ada teman wartawan yang pakai Benelli juga, Om.